Halo Astro Lovers dan IT Indonesia dimanapun kalian berada, selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama Bang Mimin tentunya di Mom TV. Kabar-kabar menarik dan terbaru yang kalian tunggu, kabar terbaru dari Ayu Ting Ting. Menemani serat kalian di malam hari ini, kembali lagi Bang Mimin akan mengabarkan kabar-kabar menarik tentunya dari Ayu Ting Ting. Namun sebelum ke kabar berikutnya, ada baiknya kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe-nya. Kabar terbaru Ayu Ting Ting di malam hari ini, di mana ada sebuah kabar menarik dari akun yang bernama Sri Yuyun 1406, di mana akun ini memposting dua postingan sekaligus, yakni postingan Ayu Ting Ting dan Sahir Seh yang sama-sama menggendong bayi. Wah, tentunya ini satu kode ya. Kalau Ayu Ting Ting dan Sahir Seh memang sudah tak sabar lagi ingin mempunyai bayi. Itu dia buktikan dengan menggendong bayi dan dipublis ke publik. Tentu kita selaku fan Asa paham ya apa yang dimaksud oleh Ayu Ting Ting dan Sahir Seh. Lalu dari postingan tersebut, tak lupa Sri Yuyun menuliskan sebuah caption, kata dia, "Duh, bikin gemes aja nih Asia Seh, sama-sama pengen banget gendong baby Ibrahim yang udah disiapkan nama anak laki-laki mereka. Nanti semoga segera hadir Ibrahim Seh sebentar lagi." Lalu dibanjiri komentar dari para sahabat, diantaranya Tini Hugurasi, amin ya robbal alamin, semoga tahun depan sudah hadir Ibrahim Seh. Lalu Edi Susanto, amin ya robbal alamin, semoga tahun ini Asya Seh segera bersama seutuhnya dan selamanya sampai til jannah dan disegerakan punya baby Ibrahim Seh, amin ya robbal alamin. Nah, itu adalah beberapa respon syukur daripada para sahabat yang melihat postingan Ayu Ting Ting dan Sahir Seh yang tengah menggendong bayi. Kita doakan ya, semoga keinginan mereka segera terkabul. Ini dulu kabar menarik seputar Ayu Ting Ting bersama Bang Mimin di malam hari ini. Jangan lupa di subscribe. Sekian, terima kasih.